ini. Budak belenggu. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oh, dia nyentuh juga tuh situ. Oh, kenalan nih, baik kan nih gitu ya. Perkenalan. Gemes banget. Udah. Udah mulai ini. Ya, anteng-anteng ya. Anteng ya di sini atau ya. Sementara. Ini PJ lagi santai, PJ. Semuanya lagi pada santai. Doni. Pido. Naik lagi sini, sini. Doni, naik sini. Tidur, tidur. Eh, duduk, duduk. Turun, turun, turun. Gitu, itu pinter. Pijai. Ini Naruto. Isi Judas nih. Judas. Judas. Anak. Kucing pinter, disuruh Aki langsung nurut. Lo kenapa sih? Dengerin, ngerti gak sih bahasa Indonesia? Ah, turun, turun. Turun-turun malah berdiri, turun. Sini, Uto turun. Turun. Terus jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Terus di share juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita guys, tentunya dengan kabar dan informasi terbaru terupdate Lesti dan Bilar di hari ini. Kabar tentang mereka yang masih bersama menghabiskan waktu di rumah Lesti Kejora. Namun kita juga tak lupa dengan hari ulang tahun Rizky Billar yang akan jatuh entar malam, tepatnya esok pada tanggal 12. Ya, tentu banyak keseruan di hari ini, apalagi keberadaan Lesti dan Billar, Rizky Billar di rumah Lesti tentu mencuri perhatian kita sekalian. Ya, hal itu terungkap dari unggahan mereka berdua dan juga unggahan ayah Kejora, ayah Lesti, yang memberikan sinyalemen bagi kita semua bahwa Rizky Billar semalam menginap di rumah Lesti menghabiskan waktu bersama doinya. Hal itu diungkapkan ayah Kejora beberapa waktu lalu yang mengunggah video Naruto di feed Instagramnya. Tak lupa ia pun memberikan caption yang cukup menarik perhatian kita semua. Selamat pagi dengan emoticon ya cinta. Tentu kita tak lupa juga bahwa sedari kemarin kita sudah menyaksikan kebahagiaan yang terpancar dari wajah mereka berdua, dari wajah Lesti dan Billar selesai mereka berlibur ke Cianjur. Ya, seusai mereka berlibur ke Cianjur semalam, rupanya Rizky Billar beserta Lesti langsung tancap gas. Mereka bersama tim Leslar Lover setelah menghabiskan waktu di Cianjur, mereka langsung pulang OTW ke Jakarta. Namun Rizky Billar tak pulang ke rumahnya sendiri, tetapi ia lebih memilih menginap di rumah calon istrinya, di rumah calon mertuanya. Tentu saja hal itu semakin menarik untuk diikuti, apalagi sewaktu mereka mendapat pengawalan khusus agar tak macet karena PPKM. Ya, sesuatu yang bikin kita seneng, sesuatu yang bikin kita demen adalah kebersamaan mereka di hari ini, tentunya yang sudah tersirat dari semalam dari berbagai unggahan baik Rizky Billar maupun tim Leslar
ataupun ayah Kejora yang mengunggah kebersamaan mereka bersama-sama yang kini nampak semakin bahagia tentunya. Ya, menjelang hari bahagia bagi Rizky Billar, hari kelahiran Rizky Billar tentunya. Maka dari itu, bagi kalian yang masih penasaran dengan kisah selanjutnya, karena hari ini adalah hari yang indah bagi pasangan couple cute kita, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya, karena ada surprise istimewa dari Lesti berupa hadiah spesial untuk doinya tersebut. Oke, itu saja kabar-kabar terupdate mengenai mereka berdua. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.